Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Ramai yang tidak tahu, aktris Rosita Che Wan atau mesra disapa Che tak pernah berkahwin dengan seorang juruterbang emas bernama Azwar Effendi Zulkapli pada 26 Ogos 1995. Bagaimanapun, rumah tangga yang dibina tidak bertahan lama apabila masing-masing memutuskan untuk bercerai pada 8 Mei 2003. Hasil perkahwinan pertama Che tak itu dikurniakan dua anak lelaki, Ahmad Effendi dan Ani Ezra. Kini, sebagaimana diketahui umum, Che Ta telah mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan aktor Zain Saidin pada 13 Disember 2013 dan hasil perkahwinan itu pula Che Ta melahirkan seorang anak perempuan yang begitu comel sekali, siapa lagi kalau bukan Aisyah Diarana. Namun begitu, ramai yang tertanya bagaimanakah agaknya rupa bekas suami pertama Che Ta yang tidak pernah didedahkan kepada media ini. Berikut kami kongsikan dua keping fotonya beberapa tahun lalu yang pernah menjadi itulah. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.